Jumpa lagi bersama penyiar radio kesayangan Anda, tentunya bersama saya Vincent Desta. Dan tentunya hanya di Tonight Radio. Dan malam hari ini Tonight Radio spesial sekali, sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Virgo. Nanti kita akan membuka request ya. Yang mau request siapa aja, mau request apa, lagu apa aja ya. Nanti akan dibawakan oleh Virgo langsung ya. Teman-teman penonton di studio juga siap dengan request-requestnya untuk Virgo ya. Oke. Untuk Jabodetabek di 021-290-2344 atau Jabodetabek 021-290-2344. Itu dia ya. Dan yang pertanyaan pertama untuk Virgon, kemarin baru saja datang ke Tonight Show malam-malam ya. Si Jeffrey Nicole sama Kathleen ngomongin soal surat cinta untuk Starla yang dijadikan layar lebar ya. Nah, lu gak datang lo waktu itu lo. Gue luar kota. Oh, lagi luar kota. Ini gimana Virgon? Gue udah nanya juga sih sama si Kathleen sama Jeffrey. Dari awalnya lagu dijadikan mini series ya. Iya, mini series. Di YouTube. Akhirnya jadi layar lebar. Akhirnya jadi layar lebar. Dan di YouTube sudah ditonton 60 juta. Itu bukan, itu yang single terbaru. Oh. Nah, kalau di yang untuk mini Surat Cinta. Surat Cinta sekarang untuk yang short movie-nya itu udah hampir 30 jutaan. 30 juta. Juta. Ini lo ada andil nggak? Andil di layar lebarnya? Karena kan bagaimanapun juga lo yang create Surat Cinta untuk Starla ini. Sebenarnya di waktu awal meeting ya, brainstorm untuk story-nya, gue ada sempat ngasih masukan cerita, cuman kata pihak dari production house-nya agak terlalu berat. Dia bilang, kita ngajarnya pas teenage, jadi akhirnya gue selain sepenuhnya sama penulisnya. Dan setelah, jadi hari begitu deal, gue dikasih skripnya untuk bikin lagu, karena memang kebutuhannya untuk scoring dan soundtrack yang berikutnya. Ya, gue yang udah umur 30-an lumayan baper dengan script. Jadi, oke, gue serahkan. Nyerah ya, nyerah ya. Dan selain Surat Cinta untuk Sarah, ini yang diomongin tadi yang udah viewersnya 60 juta. Iya. Ini single terbaru. Single judulnya terbaru. Bukti. Bukti, 60 juta viewersnya. Ini single ketiga ya? Kedua ya. Oh, single kedua. Kalau lagu Cinta untuk Sarah kan berkisah tentang anak lo. Iya. Nah, kalau Bukti ini dibikin untuk istri tercinta. Istri tercinta. Soal apa? Lo menceritakan istri lo dalam situasi dan cerita yang seperti apa? Jadi researchnya tuh sebulan. Gue merhatiin istri gue, juga ngeliatin gini. Kamu kenapa sih ngeliatin gue? Lebih begitu? Iya, ngeliatin gitu. Jadi gue pengen menggali sisi apa sih yang ada di dia. Apa sih arti, meaningnya, artinya dia buat gue gitu hadir. Gue nyetrum ya. Oh iya, oke, okay, sorry. Jepit bener. Ya, jadi meaningnya adalah akhirnya gue nemuin gitu sifat-sifat dia yang menurut gue di luar batas seorang istri, tapi itu benar. Jadi kayak soal dia suka tiba-tiba subuh-subuh bangunin gue sampai yang narik baju, bangun. Apaan sih? Salat subuh. Ya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Maksudnya, akhirnya gue tulis di situ dia adalah ya. Gue tulis di situ kalau dia adalah bentuk terindah dari baiknya Tuhan sama gue. Jadi kata-kata nih. Ini orang pinter nih, benar-benar. Nah, maksudnya kayak gitu, kayak ngingetin sedekah gitu-gitu kan ya, maksudnya ya. Memang malaikat surga gua. Jadi dikasih di Tuhan jadi jodoh gua, enggak cuman jadi peneman di menemani hidup. Virgo ini walaupun serem tapi kata-katanya bagus ya. Ih, gemes deh, gemes. Enggak. Oke, kita akan seperti biasa tadi udah dibuka request. Silakan Virgo untuk bersiap-siap. Silakan. Sukses Virgon untuk singlenya. Bukti udah 60 ya. Juta loh. Ini request dari penonton studio dulu ya, ya. Yang hadir pada malam hari ini. Tentunya ya. Nanti akan ada sponsor-sponsor seperti ya. Biasa. Namanya Tonight Radio, requestan lagu yang dibawakan itu penuh dengan sponsor-sponsor yang sudah masuk ke sini ya. Ya. Yang pertama ini dia sponsornya tentunya dari Dodol Kenyot Puput Bewok. Putut bewok. Ini request yang masuk udah banyak banget nih. Banyak sekali. Iya, itu dari Herman, dari Harry, Nadia. Harry tuh heboh sendiri kayaknya Cinta, gitu orang itu ya. Oke. Okay. Ini mau minta lagu Cinta untuk Starla. Oh, coba yang di studio, requestnya apa? Oh, senang banget. Saya minta request, nggak usah dada-dada. Dia senang disorot kamera.
Setuju Virgon bawain surat cinta untuk Starla? Kalau semua setuju, tidak akan kita bawakan. Bawain dong. Oke. Telah habis sudah cinta ini. Nyanyi dong. Langsung aja. Langsung aja lah kalau gitu. Ini dia Virgon dengan surat cinta untuk Starla. Masih jam 8 kurang udah pada baper. Jangan lupa saksikan filmnya. Di bioskop akan hadir surat cinta untuk Starla. Ya, yang kedua aja langsung kita request lagi. Kali ini dari telepon. Dari telepon. Sudah masuk ya. Halo. Halo. Dengan di mana siapa? Selamat pagi. Pagi. Selamat malam. Biasa di radio sih lo. Iya. Selamat malam. Malam. Sunet Prime Time. Ya. Kok tahu passwordnya? Padahal kita belum ngomong loh. Ya halo, Tunas Prime Time dengan siapa nih? Dengan Dian di Bekasi. Dian di Bekasi. Oh, Dian di Bekasi. Dian? Ya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, thank you ya Dian ya. Belum. Dian. Mau request dong. Mau kirim-kirim salam dulu nggak? Mungkin buat Putut gitu, lagi nungguin Dian. Enggak, gue mau request dong, kirim salam buat seseorang. Oh iya, seseorang. Buat siapa? Pokoknya buat seseorang gue deh. Biar dia sadar kalau dia bagian dari hidup gue. Oh! Baru jam 8 kurang 10. Oke, kamu mau request lagu apa? Request lagu Seluruh Nafas Ini. Oh, dari ini. Peter Pan ya? Nggak ada. Oh, bukan. Lasal sini, Lasal. Oh iya, Lasal. Oke, kalau begitu nih, spesial buat kamu, Dian. Ini lagu ya. Seluruh Nafasnya akan dibawakan langsung oleh Virgo. Ya. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas. Wow, surprise ya sama rasanya ya. Sampai kaget banget kayaknya lo. Rasa coklatnya beda banget, Vincent.
Cobain deh, cobain. Cobain. Udah tahu gue. Rasa Swiss coklatnya emang beda banget. Bikin surprise. Tahu. By the way, lo cepet banget ya minumnya ya? Dia tuh cepet banget. Lo kalau minumnya cepet kayak gini, lo bisa ikutan kompetisi nih. Bisa? Abis. Nih, lo ikutan kompetisi nih. Upload video slurp versi lo saat minum susu Frisian Flag rasa Swiss coklat ke Instagram lo. Nah, jangan lupa pakai hashtagnya, hashtag MySlurp. Ejanya itu MYSLURP. Ingat, U-nya 2. Dan tag ke Instagram at Frisian Flag ID. Pastiin juga Instagram lo nggak di private dan nggak di lock. Wah, gue harus ikutan juga kalau begitu ya, Vincent ya? Ya iya lo tuh, lo minumnya hebat begitu. Iya. Pastinya dong. Dan lo harus tahu nih ya. Habis. Lo harus tahu, 15 pemenang dari 3 periode sebelumnya udah ada yang dapat smartphone, terus action cam, dan ada yang dapat tablet. Buruan ikutan. Pokoknya semua harus buruan ikutan, soalnya tanggal 1 periode terakhir nih, sampai tanggal 26 November 2017. Itu tanggal periodenya ya. Yeah. Info lebih lanjut kalian bisa cek di www.frisianflag.com atau cek di Instagram @frisianflagid. Nih, Vincent, lo mau lagi gak nih? Susu Frisian Flag rasa Swiss coklatnya. Nih, bawa satu nih Vincent nih. Mau nih, dong, gue kan juga pengen bikin video seleb kayak lo tadi tuh di rumah, gue bikin nanti gue upload ke Instagram. Biar bisa menang hadiah kece kan? Iya dong. Dan pesan-pesan sponsor ini dipersembahkan oleh Frisian Flag Swiss Coklat. Jalan-jalan kita baca. Akhirnya. Sponsor beneran gini akhirnya ya. Akhirnya dapat sponsor beneran tuh Nights Radio. Iya. Setelah 25 tahun loh. Tadi dodol kenyot lah. Putut bewok segala macam ya. Akhirnya beneran. Akhirnya ada sponsor beneran. Tepuk tangan buat kita dong. Iya. Oke, seperti janji kita tadi, Virgon akan menyanyikan lagu terbarunya. Single terbarunya yang sudah di view ya, 60 juta viewers di YouTube. Kita sekarang pamit kalau begitu. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Malam hari ini. Ingat, kita ketemu lagi hari Senin sampai Kamis jam 11 malam. Dan hari Jumat jam 7 malam. Saya Resta. Saya Vincent. My Own Music, Hesti dan juga Aureli. Pamit. Nggak ada Aureli di mana-mana dia. Oh iya, lagi izin. Iya. Besok kita akan... besok datang lagi gak sih kita? Oh Senin, udah bilang tadi. Ini orang kok bertele-tele ya. Langsung aja lah, selamat malam ini dia. Virgon Bukti.